Ya Rabbi salli ala al-mukhtar Taha al-Bashir Waghfir lana kulla zallahu Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat online yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan, umur panjang fi taatillah, juga senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kita kali ini, Habibana Novel bin Muhammad al-Idrus memberikan kita hadiah berupa amalan, yaitu penghilang masalah yang datang dalam hidup. Sekarang saya kasih satu wirid, mau hadiah ini. Itu kalau jenengan lagi sumpek, suntuk, terus punya masalah, pengen cepat beres, baca ini 7 kali. Yang tadi dibaca di qasidah itu. Ya Rabbi bihim wa bi alihimi ajil bin nasri wa bil faraji. Ya, nanti cek di YouTube saya ini. Nanti YouTube-nya ambil paling akhir kan sudah ketemu ini ya. Ya Rabbi bihim. Bihim ini dengan berkat keluarganya Nabi SAW, berkat sahabatnya Rasulullah, berkat para wali. Ya Rabbi bihim wa bi alihimi dan keluarganya orang-orang soleh tersebut, ajil pakai ain, ajil bin nasri wa bil faraji, tolong beri kami segera pertolongan dan jalan keluar. Dibaca 7 kali, jangan lebih, jangan kurang. Ada yang nanya, lu kenapa enggak boleh lebih? Tanya sama bank dulu, kenapa sih kalau saya salah pin kok diblokir? Betul ya? Opinnya misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita baca 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kelebihan 1. Mau atau enggak mau? Enggak mau. Itu baru bang. Ya, zikir ini untuk nembus langit ada hitungan-hitungan juga. Ya, passwordnya. Ini kalau dibaca sesuai hitungannya, kebuka. Clear? Masih punya keruwetan? Enggak, insya Allah ya. Kalau udah punya zikir gini, enggak ada yang ruwet. Ya Rabbi bihim wa bi alihimi ajil bin nasri wa bil faraji. Alhamdulillah kita telah menyimak penjelasan dari beliau. Semoga ilmu yang telah kita peroleh ini dari Habibana Novel bin Muhammad al-Idrus menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, keluarga dan anak cucu kita. Habibana Novel bin Muhammad al-Idrus memberikan kita ijazah amalan ketika kita sedang dirundung masalah dan kesusahan. Maka bacalah, Ya Rabbi bihim wa bi alihimi ajil bin nasri wa bil faraji. Ya Allah, berkat kemuliaan zuriyah Nabi Muhammad SAW, berkat kemuliaan keluarganya, berkat para sahabatnya, berkat para waliullah, ajil bin nasri wa bil faraji, tolonglah segera beri kami pertolongan dan jalan keluar. Bacalah 7 kali, jangan lebih dan jangan kurang. Ya Rabbi bihim wa bi alihimi ajil bin nasri wa bil faraji, 7 kali. Insya Allah segala kesempitan dalam hidup akan hilang.
Mari kita ucapkan qabiltu ijazah. Semoga kita bisa memahami dan senantiasa mengamalkan dari apa yang telah beliau sampaikan, dan mudah-mudahan segala hajat baik kita segera dikabulkan, segera diwujudkan oleh Allah Ta'ala. Segala masalah yang mampir dalam hidup kita segera dihilangkan, diganti dengan hidup yang berkah, penuh dengan ketaatan, kebahagiaan, dan ketenangan. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam bisawab. Semoga barokah dan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.